Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Mei. Sehat, Cik Mei? Alhamdulillah. Baik. Zura, sihat? Alhamdulillah, sehat. Bulan kita ini okey, Cik Mei? Amin, amin. So, kita berkati sesi kita malam ni dengan umur kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum. Ya, semangat. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kapsul pesan buat hati. Kita dah masuk nota yang ketiga. Ha, minggu ketiga dah kita. Bahagian dua. Unitnya buku pesan buat hati ni, dia ada dua bahagian. Ha, tapi kami akan buat kapsul untuk bahagian dua saja. Sebab bahagian satu banyak sangat. Nak tahu kena belilah. Okey Zura. Seperti biasa sebagai mukadimah, nak tahu kenapa Zura masukkan tajuk hamba yang reda dalam buku Pesan Buat Hati dan nota kali ini tentang apa Zura? Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Mei. Okey, pertama sekali saya titikkan pesanan berkata reda dalam nota 3 ni sebab kita manusia memang setiap hari akan diuji. Jadi bila kita diuji, nasihat yang kita selalu dengar, nasihat yang memang orang selalu beri pada kita, belajar menerima. Tapi persoalannya, adakah kita sudah cukup mampu menerima pada ketika kita masih belum memahami? Dan perlukah, adakah kita perlu untuk segera reda dalam keadaan hati kita masih berduka dan hati kita masih lagi penuh syak wasangka dengan apa yang terjadi? Itu persoalannya. Jadi untuk pesanan reda dalam nota 3 ini, saya menumpukan soal perdamaian dari hati dan perasaan kita untuk menerima ujian yang kita lalui. Itu dia. Okey, cantik. Ringkas, padat. Okey Zura, soalan yang pertama lah kita nak tahu. Bab permulaan bab ni pun dimulakan dengan ayat putaran hidup. Putaran hidup macam kita tahu. Kadang naik, kadang turun. Jadi waktu kita diuji benda yang tak selari dengan apa yang kita nak, biasanya dengan nafsu kita lah. Tapi apa-apa pun itu yang terbaik untuk kita. So, daripada Zura lah sebagai penulis buku motivasi kan, mesti ada banyak tip macam mana nak sabar, nak reda, apa yang kita boleh amal sebagai orang cakap amalan kita lah sehari-hari. Bismillah Zura. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk kita sabar, kita reda dan bersangka baik ni, pertama sekali kita belajar, cuba belajar dari ujian hidup orang lain. Kalau kita perasan kan, Allah dia hantarkan pujukan dengan macam-macam cara. Dan salah satunya, Allah hantarkan kawan-kawan kita, contoh, kawan-kawan kita yang datang cari kita, berkongsi ujian hidup yang diorang lalui. Dan kadang-kadang kita bila scroll Facebook, Twitter, Instagram, kita akan, kadang-kadang kita nampak kan orang yang share masalah masing-masing. Dekat situ kita boleh belajar yang hidup kita ni, kita jangan rasa kita seorang saja yang diuji. Jangan kita rasa hidup kita ni sangat-sangat lost, sampai downgradekan diri sendiri dan anggap kehidupan orang lain tak diuji sehebat kita. Sedangkan dalam ujian orang lain, Allah lindung kita. Maksudnya apa yang orang lain lalui, kita tak lalui. Dekat situ kita belajar dah. Belajar apa? Betapa ujian tu ada pelbagai dan kita bukannya dihukum, tapi sebab Allah sayangkan kita. Itu dia. Itu apa? Untuk kita sabar dan bersangka baik. Dia melihat kehidupan orang lain tu bukan kita teruji lah. Itu yang saya faham daripada apa Zura bagi tahu. Berbanding daripada sekadar melihat orang cakap sebelum ni kita cerita orang lain punya keindahan hidup yang dikongsi kan. Tapi ini sisi lain kita tengok. Kadang-kadang dia terlepas juga kongsi benda-benda yang kita tak diuji, tapi dia diuji. Belajar berkeluang lah. Itu yang saya faham daripada apa yang Zura sampaikan. Okey. Seterusnya nak tahu, bagi kita lah orang Islam, memang kita percaya qada' dan qadar. Setiap berlaku ni mesti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Cepat lambat, insyaAllah kita akan faham hikmah tu. Cuma nak menuju faham tu kadang dia ambil masa yang lama, Zura. Kan? Kenapa? Ada soalan selalu yang terlepas tu. Kenapa aku kan diuji sekian-sekian ni? So, apa yang boleh, apa yang cakap, nasihat lah yang boleh Zura kongsikan yang sangat praktikal untuk kita yang tak sabar ni,
Dan bila diuji benda macam tu, untuk nak faham hikmah tu, apa yang kita boleh buat tu lah? Bismillah. Okay, bismillah. Pertama sekali, kita anggap yang apa yang Allah belum bagi lagi, apa yang kita belum ada lagi, bukan sebab Allah takkan bagi, tapi sebab Allah lindung kita. Kadang-kadang bila Allah uji kita sesuatu, contoh ada halangan macam kita nak pergi satu tempat, tapi tak jadi juga nak pergi tu waktu hari tu juga. Mungkin ada sebabnya, mungkin Allah nak lindung kita. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku di tengah jalan, kan? Contohlah kan. Jadi setiap apa yang Allah uji ni, kalau kita memang takkan nampak hikmah tu pada waktu tu juga. Mungkin macam sebelum saya cakap, kadang hikmah ni boleh dia akan datang 5 tahun ke depan, kan, 10 tahun ke depan. Tapi untuk kita berdamai dengan hati dan perasaan kita, yang pentingnya kita kena percaya ya Allah, bila uji kita sebenarnya ada lindungan dan rahmat dia. Allah belum bagi, maknanya Allah melindungi kita dari sesuatu yang kita tak tahu apa sebenarnya Allah nak lindung kita. Mungkin dengan ujian yang lebih berat, mungkin dengan orang kata musibah yang kita tak tahu, kita tak boleh hadap, tapi Allah elakkan kita dari terkena musibah tu. Itu dia, itu untuk kita untuk kita berdamailah dengan perasaan kita sebelum kita nampak hikmah yang sebetulnya apa dia. Okay. Macam biasa, diorang, saya nak Zura bacakan, petikkanlah daripada nota yang kita bincangkan malam ni. Hamba yang ada dua, muka surat 172. Boleh pilih mana-mana yang Zura rasa nak kongsikan dengan kami malam ni. Kita nak dengar suara penulis. Baca kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya ambil petikan dari muka surat 174. Okey. Sesungguhnya, ketetapan Allah adalah yang terbaik. Meskipun harus diawali dengan rasa-rasa yang terluka. Dalam hidup, bila-bila masa kalau semangat kita pudar, menyangka seolah-olah banyak perkara yang diatur cantik-cantik tetapi tidak menjadi mengikut perancangan kita, ucaplah, cukuplah Allah tempat berserah diri bagi kami, sebaik-baik pelindung kami dan sebaik-baik penolong kami. Ada benda kita genggam terlalu erat dan kuat, akhirnya terlepas jua daripada pegangan. Ada benda yang langsung kita tidak pernah sentuh atau belum pun kita terfikir, tetapi tidak sangka ia kekal. Jelaslah mana-mana pilihan yang Allah inginkannya untuk bersama kita, pilihan tersebut akan tetap ada. Allah pasti memberikan yang lebih baik buat kita daripada apa yang kita pernah berikan. Jangan lupa, setinggi apapun cita-cita, impian dan harapan kita, usah kita menjadi angkuh dengan merasa kita mampu merebut sebanyak-banyaknya. Kerana kita manusia yang hanya mencuba, hanya berusaha dan hanya berdoa. Tetapi hasilnya Allah yang tentukan. Panjang tu. Okay. Kalau ikut yang ni, betul tak? Saya baca versi Arabnya, asal punya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang tu ke? Betul? Ya. Betul? Ini familiar lah. Itulah Allah tempat berserah ni. Itu zikir yang sangat bagus lah. Cukuplah Allah tempat bagi kita berserah dan penolong. Pelindung dan penolong. Itu satu amalan lah yang mana kita semua boleh amalkan. Bila-bila kita nak jadi hamba yang redha lah. So kalau ikut sini, kalau ingat balik lah. Boleh ingat dia balik. Waktu tulis nota 3 ni, waktu bila? Sebab sebelum ni cakap 12 ke atas. Ini pun sama juga ke macam mana? Ke ada sama juga. Okay, true story ke apa yang menjadi punca Azra tulis sebab ni? Kalau ingat balik, boleh tak ingat? Okay, ni dari apa? Dari sesiapa dia pernah kongsi masalah masing-masing dengan saya, apa yang tentang perasaan dia orang yang apa, yang kadang-kadang ada benda yang dia tak boleh terima, dia tak faham kenapa Allah uji aku macam ni Zura. Daripada kawan-kawan yang pernah bagi tahu, yang berkongsi sesuatu dengan saya. Dekat situ saya dapat ilham untuk saya tuliskan pesanan tentang reda ni. Apa-apa kita kena berdamai dengan tidak perasaan kita. Kan, kita orang tak faham kita, tapi kita kena faham diri kita sendiri. Itu yang pentingnya, sebab kita nak orang lain faham kita, tapi kita pun tak boleh faham diri kita sendiri. Macam mana kita nak lalui ujian tu? Jadi apa pun perdamaian dengan perasaan hati dan perasaan sendiri tu penting untuk kita. Boleh scroll komen je lah dekat skrin. Ada orang tegur tu, kalau boleh.
Oh, waalaikumsalam Fazira. Yang ni kawan saya ni. Terima kasih join kami punya live malam ni. Korang kalau ada soalan bolehlah tanya kat bawah ni. Sebab kita ni sesi pun sekejap je dalam 15 minit. Ni pun dah nak habis. Okay, so kita nak masuk pada kesimpulan lah. Pada penutup hamba yang reda daripada buku Pesan Buat Hati. Bismillah Zura. Okay, saya share lagi apa petikan petikan dari nota 3 ni yang ayat last sekali. Okay. Sebenarnya awal-awal lagi sudah ada jawapan tentang ujian hidup kita. Ujian berserta hikmah yang Allah hantarkan. Soalnya berbalik pada kita sama ada kita sedar atau tidak. Atau ada kemungkinan kita memang sedar tetapi kita yang berdegil sebab tidak boleh menerima sebuah kenyataan. Faham? Benda tu pernah berlaku. Kita menafikan. Kita dah nampak tapi yelah. Dia punya nafsu dalam ni lah banyak kan. Dia kadang tak boleh terima. Kita nak menafikan. Contoh, mungkin saya boleh cerita paling mudah kalau kita kehilangan seseorang lah kot. Kan? Benda tu memang kalau orang tu dah meninggal kan. Memang dah tak boleh hidup balik kan. Tapi kita bila menafikan tu yang nak reda tu susah lah. Itu yang saya rasa lah bila baca petikan yang last ni. Tapi benda ni macam Zura kongsikan tadi lah. Zikir. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu memang sangat-sangat mujarab lah bila kita amal dan bagi saya kena amal dengan yakin lah. Faham maksud dia. Zura dah terjemahkan kat dalam buku ni. So insyaAllah untuk sesi akan datang kita nak masuk nota 4 yang pernah ditinggalkan. So kita nak iklan lagi sekali lah. Siapa-siapa yang tak dapatkan lagi buku Pesan Buat Hati. Paling best korang dapatkan daripada penulis lah. Dapat tanda tangan, dapat bookmark. Itu boleh DM Zura lah. Dengan kami sekadar dapat discount je lah. So buku Pesan Buat Hati terbaru daripada kami. Buku Motivasi Galeri Ilmu. Dan terima kasih semua yang join live malam ni. Lagi satu buku Pesan Buat Hati dah masuk popular dah. Saya baru dapat perkabaran daripada staff popular. Siapa-siapa yang nak dapatkan buku ni di bookstore boleh singgah popular. Ya, boleh orang cakap beli sendirilah dekat kedai berhampiran. Kalau nak delivery ni takut lambat pula kan. Okay, so terima kasih semua. Minta maaf untuk apa-apa yang lebih kurang malam ni dan kita jumpa lagi akan datang insyaAllah. Dan kita tutup sesi untuk nota 3 malam ni dengan tasbih kifarah. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ojak ada satu last komen tu. Syazwani Azmi. Bagi hai sikit Zura. Hai Syazwani Azmi, kawan saya juga ni. Bagus lah korang. So kita akan share dekat IGTV. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.